teacher akan mencontohkan ya. Yang pertama itu gerakan jalan di tempat. Jadi jalan di tempat hitungan 1 kali 8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Setelah itu gerakan yang kedua hitungan 1 kali 8 juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga, kalau tadi dari depan, sekarang dari bawah ke atas ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jika awalnya tangan di bawah, akhirnya tangan di bawah juga. Itu gerakan yang ketiga. Selanjutnya, gerakan yang keempat. Ya, gerakan keempat itu ada seperti ini. 1, 2, kakinya dimajukan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu gerakan yang keempat. Gerakan yang terakhir. Nah, gerakan yang terakhir ini boleh kalian, jika ada tongkat pakai tongkat, jika tidak ada kalian boleh melipat kertas atau buku ya. Jadi dipegang seperti ini. Ya, jadi ke bawah ya, dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan yang kelima. Nah, gerakan yang terakhir, kalau tadi dari bawah, sekarang dari atas. Ya, dari atas hitungan kaki dilebarkan, terus hitungan 1 kali 8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi gerakannya ada 6 gerakan ya. Setiap gerakan itu dihitung 1 kali 8. Ya, untuk yang mau bertanya silakan WA teacher. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih. Salam olahraga.